Nah, ada. sisir kali aja ya. Oh, ini. Denger-dengerin ini udah ditawar ya, Kang ya. Udah. Tawar berapa ini, Kang? Udah ditawar 1.800.000. Kenapa nggak dikasih nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sobat Bonsai, kembali lagi di channelnya Sultan Ceremai. Kali ini saya berada di kediamannya Kang Rudi Bonsai. Saya habis pulang terawih. Kita nongkrong-nongkrong dulu di rumahnya Kang Rudi, sambil lihat-lihat koleksinya apa aja yang ada di rumah Kang Rudi ini. Bonsainya jenis apa aja? Ya kawan, lanjut kita lihat-lihat koleksinya. Sebelum lanjut ke video, untuk yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video terbaru dari Sultan Ceremai. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Oke kawan, lanjut kita lihat-lihat. Ini dia Kang Rudi Bonsai. Selamat malam Kang Rudi Bonsai. Malam ya. Juga. Ini jenis apa nih Kang? Ini jenis serut. Ini serutnya nih, sobat. Bon ini. Bon. Bon jumbo ya. Ini dia penampakannya sobat. Keren banget nih. Serut. Udah kerdil nih daunnya. Nah, kecil banget. Untuk batang dan perantingannya nih sudah sangat keren. Akarnya, perakarannya. Selain ini apa lagi, Kang? Yang ada kali aja sisir. Nah, sisir kali aja ya. Dengerin ini udah ditawar ya Kang ya. Udah. Tawar berapa ini Kang? Ditawar 1.800.000. Kenapa nggak dikasih nih? Cuma kitanya lagi seneng. Lagi seneng ya. Ini termasuk langka juga ya Kang ya. Langka di daerah sini Pak. Jarang. Jarang segede ini. Super banget ini sobat. Gila ini perantingannya. Barangkali nemu lagi sebesar ini mungkin dilepas lah. Lepas. Mungkin harganya lebih mahal lagi ya, nanti ya. Jelas ya. Kan lama kita prosesnya. Proses. Juga. Proses lama terus emang langka ini barangnya langka. Ini. Sobat lihat dari perantingannya. Batangnya tuh super. Jumbo ini 1.800.000 nggak dikasih karena mungkin masih seneng ini ngelihatnya nih Kang Rudi ini, karena dan langka juga. Oke, selain ini apa lagi Kang yang paling super lah di sini koleksinya? Bougainville ada. Bougainville ya, wah. Tumbuh. Dapat baru ini Kang, yang mana Kang? Baru ini. Ini dapat baru. Tiga mingguan lah. Wah, tiga minggu ini. Baru tumbuh juga ya. Gila ini. Lekukannya ini tuh batangnya. Sobat. Bougainville. Perakarannya itu. Nggak kayak orang lain nanemnya, ini mah nggak disungkup ya, langsung aja langsung. Ini tumbuh begini nih berapa ini hari apa berapa minggu? 3 mingguan lah, kurang lebih 3 mingguan. Mantap. Ada kangkelan langsung di pakai pot. Langsung naik pot ya? Iya, mantap. Pot aja supaya jangan berabe nantinya. Ternyata ada koleksi serut lagi sobat. Ini serut.
Wih, batangnya juga ternyata jumbo-jumbo di sini. Sayang nih ngambil videonya malam nih. Coba tuh. Gitu kurang jelas. Ini amplas. Iya, amplas putih. Amplas putih. Perakarannya. Ini udah berapa ini nih? Ini hampir 1 tahun. 1 tahun ini dapat ya. Ternyata super-super ini koleksinya Kang Rudi nih. Hobi ya. Hobi. Bah, kita lihat yang lainnya. Ini murbe ini ya. Murbe kecil yang gede ada. Bringin kimeng nih. Yang kecilnya nih sisir Kaliage. Mana lagi Kang yang super-super nih? Murbe yang super. Banyak juga ternyata sobat bonsai ini Kang Rudi. Nah, bagi yang berminat nih bisa kesini nih. Asem ya, asem Jawa, asem Jawa. Ini sisir juga nih, sisir sekali ya. Serut, serut. Ya, serut. Sudah sangat kerdil daunnya itu kecil-kecil, sobat. Terus mana lagi kan, murbeinya? Wah, ini. Wah ini daunnya ini nih bergerigi atau kayak trisula ini. Mantep nih. Ada dua jenis ya Kang kalau murbe itu. Oh sobat bonsai, gila ini tuh. Mantap mantap. Batangnya sangat super jumbo ini. Murbei, tapi belum ada buahnya ya Kang ya. Masalahnya nanamnya juga belum begitu lama. Baru ya Kang? Iya baru. Kita 2 bulanan lah. Ini apa nih Kang ya? Ini kalau di kita mah iplik. Iplik namanya ya? Namanya iplik kalau di kita. Tapi beda ya sama beringin iprik. Iplik apa sama ya? Iprik. Iplik ya sama. Sama ya iprik ya. Beringin iprik. Pikus juga jenis pikus sobat. Perakarannya tuh semua udah masuk pot semua ini. Keren. Ini amplas hitam nih. Amplas hitam. Wah ternyata koleksinya super-super nih sobat. Punya Kang Rudi bonsai. Dari batangnya, wih gila. Amplas hitam ya? Iya, amplas hitam. Ya, tadi amplas seperti ini nih daunnya. Hitam. Mantap. Oke kawan nih, kalau yang mau niat beli atau mau lihat-lihat saja koleksinya Kang Rudi, datang aja nih ke Kuningan, tepatnya di Desa Paniis, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Ini loa ya Kang ya? Iya loa. Ini udah lama, sekitar 1 tahunan. Udah 1 tahun juga ini. Tadinya dikira mau mati, tahun-tahunnya subur. Subur lagi, hidup lagi. Emang rezeki itu nggak kemana kalau itu. Tangannya tangan dingin ini emang. Tanam apa aja hidup. Oke kawan, sekian dulu video tentang lihat-lihat koleksi bonsainya Kang Rudi. Mohon maaf karena kita ngambil videonya malam-malam, begitu kurang jelas videonya. Mungkin lain kali kita akan review lagi koleksinya yang
siang hari biar lebih jelas. Kawan, sekian dulu dan terima kasih. Salam satu hobi, salam bonsai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.